Ya, tahukah anda kanser usus ini merupakan kanser yang ketiga tertinggi di Malaysia selepas kanser paru-paru dan juga kanser payudara. Tapi saya rasa mungkin ramai lagi yang tidak sedar tentang bahaya dan bahana ya. Kanser usus ni. Jadi perlu untuk anda memberi fokus pada kami berdua di ruang segmen doktor dan anda ini, kerana kita akan bicara mengenai kanser usus, apa penyebabnya dan bagaimana untuk kita merawatnya. Anda boleh hubungi kami 03-2282-8578 dan juga 8579. Kalau minggu lepas kita sudah bincang sekali ya. Ini kita sambung ya. Jadi secara yang memandangkan ini merupakan satu topik yang telah diperbincangkan minggu lepas, secara ringkas ya, sejauh mana tahap keseriusan kanser usus ni sendiri dalam Malaysia? Kanser usus ni memang masalah yang ketara kat Malaysia ni. Dikatakan ia adalah kanser yang ketiga tertinggi di negara ni. Kira-kira 4 kali 5,000 kes di diagnose setahun. Siapa biasanya lingkungan usia, daripada kanak-kanak ke ataupun macam mana? Lingkungan usia untuk kanser usus biasanya mereka yang tua, dalam usia 50 tahun lebih. Bila usia kita meningkat, memang risiko kita untuk mendapat kanser juga meningkat. Usia meningkat dia akan... Itu atas keturunan dan semualah. Ada beberapa punca lain yang boleh menambahkan risiko kita juga. Seperti keturunan. Jika kita mempunyai ahli saudara, lebih-lebih lagi saudara kandungan yang telah mengidap kanser, risiko kita juga menambah. Tabiat cara hidup kita seperti tabiat merokok atau minum alkohol berlebihan juga menambahkan risiko. Dan jika seorang itu mengidap penyakit lain seperti kencing manis ataupun penyakit usus seperti apa yang dipanggil ulcerative colitis dengan Crohn's disease juga menambahkan risiko seorang mendapat kanser. Baik. Jadi adakah sebenarnya kanser usus ini juga boleh menyebabkan komplikasi pada sistem pencernaan atau sebagainya? Bagaimana? Memang komplikasi kanser usus ni berbagai. Komplikasi dia boleh disebabkan oleh sebab kanser tu kat usus ataupun sebab ia telah merebak ke tempat lain. So komplikasi di usus sendiri adalah mungkin sebab kita tak cukup tenaga, kekurangan penyerapan makanan. Keduanya adalah pendarahan. Juga boleh menyebabkan seorang tu rasa letih dan lesu. Pendarahan sangat. Yang bagaimana? Pendarahan yang banyak ke sikit-sikit. Tahap dia pendarahan apa-apa pun memang pendarahan serius. Khusus kita tidak sepatutnya berdarah langsung, kecuali kalau kita ada penyakit lain seperti buase. Jadi pendarahan apa-apa juga dari sama ada dari usus kita, memang adalah sesuatu yang serius. Dengar tu, walaupun sikit saja ia merupakan satu perkara yang serius. Ayuh, hubungi kami di 03-2282-8578 ataupun 8579. Rakan saya di Facebook, rakan kita di Facebook. Rakan Isyam ya. H. Nasruddin ni doktor, dia kata bila badan dia ada ketika badan dia mula berpeluh dan terasa lapar yang amat sangat, walaupun 2 jam sebelum itu dia sudah makan. Adakah ini gastrik ataupun apa doktor? Dan saya tambah sikit, adakah gastrik itu boleh kelanjutan dia adalah kanser usus? Kalau berpeluh ni biasanya bukan disebabkan gastrik lah. Ada beberapa penyakit lain yang boleh disebabkan berpeluh tu, mungkin penyakit tiroid ataupun kekurangan gula dalam badan kita. Mungkin dia seorang penyakit ada mengidap penyakit diabetes juga. Gastrik, ada beberapa jenis penyakit gastritis sebenarnya yang ada di sini. So penyakit gastritis yang disebabkan oleh jangkitan kuman yang dipanggil Helicobacter pylori boleh menjadi kanser juga. Tapi penyakit gastritis yang disebabkan oleh cara pemakanan yang tak betul, oleh tekanan, oleh ubat-ubat tahan sakit yang lain, yang itu biasanya tidak terus menjadi kanser. Baik, menyentuh tentang cara pemakanan. Jadi apa cara pemakanan yang bagaimana yang boleh mendorong ataupun sedikit sebanyak boleh menyebabkan kanser usus ni? Ini adalah cara pemakanan yang tidak sihat seperti makanan berlemak tinggi, dan makanan yang kandungan garamnya tinggi. Ini ada dua perkara yang boleh meninggikan risiko untuk mendapat kanser. Berapa peringkat doktor untuk kanser usus boleh dibagikan kepada 4 peringkat. Peringkat pertama adalah kanser itu terkandung di bahagian usus saja, belum merebak ke mana-mana. Peringkat kedua dan ketiga adalah ia telah merebak ke bahagian yang dekat, tak terlalu jauh.
Dan peringkat keempat adalah mana ia telah merebak ke organ lain seperti paru-paru atau tulang. Ya, yeah. So boleh itu adalah peringkat tertinggi. Itu peringkat tertinggi. Kiranya kalau ianya merebak ke organ lain seperti paru-paru, ia akan menjadi satu kanser paru-paru lagi? Tidak, ia adalah kanser usus yang telah merebak kepada paru-paru. Kanser paru-paru itu sel jenis lain. Okey, jadi sebelum ia merebak ke tahap 4 ataupun peringkat 4, apakah mungkin di antara simptom yang paling ketara, atau apabila kita nampak simptom tu, kita perlu mengambil langkah seterusnya berjumpa doktor? Yeah, bagaimana? Simptom yang paling ketara adalah satu pendarahan, okay, bila buang air besar. Kedua adalah kekurangan berat badan walaupun tabiat pemakanan kita masih biasa. Ketiga adalah rasa macam letih, lesu sangat. Okay. Dan keempat adalah tabiat buang air besar yang bertukar. Okay. Mungkin biasanya seorang tu buang air besar setiap hari atau setiap dua hari, tiba-tiba tukar kepada setiap tiga empat hari ataupun cerit berit. So, sama ada sembelit atau cerit berit, jika ia bertukar dari tabiat biasa kita, memang adalah serius juga. Okay. Ada pemanggil aja, Mona daripada Johor ni. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ajam. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ya, saya nak tanya doktor sebut dengan ulcer apa tu? Usus. Ah, sebenarnya doktor, ulcer ataupun kanser tu sama ataupun lain? Okey. Itu saja. Terima kasih. Bagaimana? Okey, ulcer itu adalah sebenarnya luka. Okey. Luka pada bahagian kulit kita boleh juga dipanggil ulcer. Luka ke dalam tu dipanggil ulcer. Okey. Kanser itu adalah masalah sel pembahagian sel yang tak terhenti. Itu yang disebabkan. Itu yang dipanggil kanser. Okay. So, sel-sel ni membahagi tak terhenti dan menyebabkan satu ketumbuhan yang dipanggil tumor. Jadi ada dua jenis tumor. Tumor yang mulai merebak dipanggil tumor malignant. Dan tumor yang tidak merebak dipanggil tumor benign. Jadi ulcer itu luka dan kanser itu adalah masalah pembahagian sel yang tak terhenti. Saya ingin melihat dua perkara di sini, iaitu kaedah rawatan dan apa akan terjadi kalau tidak diambil rawatan. Tapi kita terima pemanggil dari Tazim. Ya. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi Malaysia. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik. Saya ingin mengajukan soalan pada doktor. Silakan. Kanser usus Saya pernah mengalaminya lah, tapi belum tahap kanser lah. Saya mula buang air, rutin buang air besar tetap menentu. Dan setelah buang air besar, rasa terlalu sakit saluran najis tu terlalu sakit inner tu terlalu sakit. So satu hari saya dah hampir pingsan, saya dihantar ke hospital. Doktor mengatakan saya mengidap tiroid usus. Tiroid usus ni ada ke kaitan dengan kanser? Because setelah saya membuat rawatan di hospital, makan ubat dalam setahun setengah, dah kurang. Sejak beberapa bulan ni saya rasa dah penyakit tu dah datang semula lah. Saya punya rutin buang air besar tu tak betul, dah mula sakit. Adakah perlu saya merujuk kepada hospital? Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Waalaikumsalam. Okey, kita terima pemanggil dulu. Kita terima pemanggil seterusnya. Hello. Hello. Ya, Cik Jamal, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, silakan Cik Jamal. Saya nak tanya doktor, masa buang air besar, dia ada macam lendil. Okey. Kadang-kadang 2-3 kali di sebelah pagi di buang air besar. Okey. Apakah tanda itu dan apa boleh doktor bagi tahu? Okey, ada soalan doktor untuk Jamal? Ya. Yeah. Soalan pertama tadi, thyroid usus. Thyroid dan usus itu berlainan. Thyroid adalah kelenjar kat leher kita yang mengawal metabolisme kita. Kalau thyroid kita terlalu aktif, boleh menyebabkan cerit berit. So mungkin yang tu dia ada masalah thyroid yang efeknya kat usus. Okay. So kalau memang tu tak perlu bimbang apa-apa. Dan soalan kedua tu yang dia buang air besar tu berlendik dan dia kerap buang air besar tu memang simptom yang merisaukan sikit. Jadi kita nasihat dia perlu jumpa doktor untuk yang merisaukan adalah apabila setiap kali dia buang air besar berlendik. Berlendik, ya. Okey. Jadi disarankan terus berjumpa dengan
dengan doktor, ya. Okey, baik. Okey, tadi di mana awal tadi sebelum kita memberi laluan kepada pemanggil, kaedah rawatan yang perlu untuk diberi perhatian oleh pesakit-pesakit ini ataupun mereka yang rasa simptom itu dah ada, dan kalau mereka tidak mengambil langkah untuk merawat, apa akan jadi pada mereka? Okey, kanser ni lebih awal dikesan lebih baik untuk pesakit atau lebih senang dirawati, ya. So rawatannya adalah beberapa jenis. Satunya pembedahan. Okey, kalau kanser tu terkandung kat usus saja, belum merebak di mana-mana, mereka boleh menjalani pembedahan dan keluarkan kanser tu dan mungkin dapat sembuh dari kanser tu. Okey. Rawatan lain termasuk kemoterapi. Yang ini di mana kita gunakan ubat untuk membunuh sel-sel kanser. Dan lagi satu adalah radioterapi, di mana gelombang X-ray digunakan untuk merawati kanser tu. Jika seorang tu dah mengidap kanser dan tahap yang teruk sangat yang tidak boleh menjalani rawatan tersebut, mereka boleh menjalani rawatan yang dipanggil apa, rawatan paliatif. Rawatan paliatif ni memberi keutamaan untuk keselesaan pesakit supaya mereka tidak sengsara sangat oleh disebabkan kesakitan kanser tu. Okey, baiklah, itulah di antara bentuk rawatan. Bagaimana dari segi kosnya pula, Kos dia kalau dirawat di hospital kerajaan memang kosnya tidak tinggi sangat. Kerajaan membiayai kebanyakan kos dia. Kalau di hospital swasta memang kos dia agak tinggi. Okey, doktor, ada mungkin kita ada persoalan di sini. Kita melihat adakah berkaitan dengan esophagus, cancer perut, ada beri kaitan tak? Perut kita semua. Ya, perut kita, saluran pemakanan kita terdiri daripada mulut, esophagus, perut, usus kecil dan usus besar. Jadi kanser boleh berlaku seringkalinya di esophagus, perut dan usus besar. Usus kecil tak banyak. So kita boleh juga dapat kanser di usus besar, di esophagus dan di perut kita juga. Ada kaitannya. Okey, bagi seandainya mereka yang mungkin sudah pun mencapai tahap yang serius, mungkin tahap peringkat 4 dan telah pun menjalani pembedahan, bagaimana langkah-langkah penjagaan selepas pembedahan itu sendiri? Okey. Selepas pembedahan itu, mereka mesti ikut tabiat pemakanan yang bagus sangat, okey, untuk tolong mereka untuk jadi baik daripada ini. Dan kedua adalah mereka mesti peka dengan simptom-simptom yang mungkin menunjuk tanda yang kanser ini telah pun berlaku sekali lagi. Maknanya ia boleh berulang? Ia boleh berulang tahap dia. So simptom-simptom itu adalah sama macam simptom yang mereka mengalami dulu. Mungkin kekurangan berat badan, pendarahan, rasa letih. So mereka mesti peka untuk simptom-simptom ini dan jumpa doktor dengan cepatnya. Itu yang penting. Bila rasa ada simptom ke, kalau anda yang dah dengar ni dah rasa-rasa yang tak sepatutnya, cepat-cepatlah. Janganlah orang kata ambil santai, ya. Okey, ada pemanggil pada Johor ni. Cik Ali. Saya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani, Wak Ali nak menanya kepada doktor. Wak Ali ni ada dah tahun 21 hari bulan 11 hari tu operate. Operate apa tu? Prostat tak boleh buang air kecil. Jadi ini dah tahun 2010 ni dah tahun lah. Ya. Yeah. Jadi masalahnya dengan doktor. Jadi kalau kita terasa nak kencing tu perih-perih, sakit-sakit, kita tak tahu nak kencing tu macam mana. Nak jumpa doktor, tidur bulan sekali. Dia otot-otot Aminah dia baru hospital. Tidur bulan sekali, Wak Ali kena pergilah cek sakit ni lah. Kalau hospital, pusat kesihatan, saya dah berhitung ni ada. Saya tiap-tiap minggu ke tiap-tiap bulan pergi cek juga. Hospital peluang pun mesti juga cek dalam sebulan sekali. Itu macam mana doktor tu? Sakit peti-peti lagi katanya. Di saluran kencing. Itu aja nak tanya doktor. Baik. Terima kasih, Wak Ali. So, dia kata dia rasa pedes masa kencing itu selepas pembedahannya. Prostat itu adalah kelenjar yang mengelilingi saluran kencing kita untuk kaum lelaki. Rasa pedih ini biasanya disebabkan oleh jangkitan kuman pundi kencing atau saluran kencing. Okay. Jadi bagaimana doktor sarankan itu? Dia kena jumpa doktor, mungkin perlukan antibiotik untuk seminggu. Itu sahaja? Itu sahaja, ya. Okey, baru-baru ini doktor, saya ada pergi ke satu kawasan di mana ia ada menawarkan satu perkhidmatan merawat ataupun membersih usus. Ini merupakan satu, dikatakan sebagai satu alat teknologi yang canggih, yang baru, yang satu-satunya ada di negara kita. Jadi adakah ia merupakan satu kaedah yang baik atau apa namanya? Kaedah itu adalah dipanggil enema, kan air dimasukkan ke dalam usus besar dan keluarkan semua kandungannya.
kebaikannya susah nak kata apa kebaikannya, sebab kalau jika kita mempunyai cara pemakanan yang baik dan tabiat buang air besar yang baik, memang tak perlu ni. Okay? Sama ada ia boleh sebabkan risiko apa-apa, tu tengok cara siapa yang buatnya. Memang bila-bila kita, ini bukan benda yang biasa usus kita mengalami, benda luar biasa, jadi memang ada risiko sikit juga. Kita perlu berhati-hati, Syam. Jangan ikut je rawatan apa yang terbaik-baik. Jangan sebarangan. Okey, satu lagi tabiat yang biasa saya dengarkan ataupun ramai yang suruh saya bertanya kepada doktor sendiri. Bila kita membuang air besar, kadang-kadang ia mengambil masa untuk keluar. Ramai yang meneran. Adakah tabiat meneran ini boleh membawa kesan buruk? Tabiat, atau boleh mempengaruhi usus, kanser usus ini? Tabiat meneran ni tidak akan sebabkan kanser. Tetapi? Okay? Tapi ia boleh menyebab apa dipanggil diverticular disease. Itu apa, bila kita meneran tu tekanan dalam usus kita naik sikit. Dan ia boleh menyebabkan muscle kan, usus tu jadi lemah sikit. Okay. Dan itu boleh sebabkan masalah masa depan lah. Okay. Baik. Kami masih lagi beri ruang waktu untuk anda. Anda boleh berhubung kami di, kita buka dari talian, 03-2282-8578 ataupun 03-2282-8579. Begitu juga di laman Facebook kami, di Selamat Pagi Malaysia, dan kurungannya ada Nadi Sri Pagi. Dan baik, Syam, ada mungkin ada sebarang soalan di Facebook? Sudah diusulkan. Mengenai langkah awal yang perlu dibuat untuk mengawal kanser. Kita boleh imbas mula, doktor. Jadi, langkah-langkah awal. Ya, langkah-langkah awal tu jika ada simptom, jumpa doktor cepat. Okay. Keduanya adalah cara hidup kita. Mesti mengamalkan cara pemakanan yang sihat. Okay. Lebihkan sayur, lebihkan buah-buahan, kurangkan makanan berlemak dan makanan goreng dan garam. Tidak merokok. Yang kurangkan minum alkohol. Tapi kalau untuk adik-adik kecil memang tidak ada risiko, tidak ada potensi untuk mendapat penyakit ini. Adik-adik kecil tidak sering berlaku. Jarang berlaku. Ya. Okey, baik. Encik Ahmad sudah pun berada di talian. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Encik Ahmad. Selamat pagi. Selamat pagi. Teruskan. Saya ni Encik Ahmad berdampak. Ya. Nak tanya dengan tuan doktor. Saya selalu buang air besar tu, nanti saya hitam lah. Macam hitam coklat-coklat. Dah berapa dan lama tu? Selalu kadang-kadang tak nampak bekahak. Dan begitu lah selalu dia alami. Baik. Dah berapa lama tu, Cik Ahmad? Kalau biasa dia datang, dalam 2 bulan tu kadang saya sihat lah. Bila masuk 3 bulan, macam tu dia datang macam ni lah. Tak nampak bekahak. Buang air pun itulah yang macam warna coklat-coklat. Baik, kita akan cuba dapatkan penyelesaiannya, Encik Ahmad. Satu lagi pemanggil. G. Hello. Dari Kuantan. Hello. Hello. Ya, tu ya. Ada sama kami. Hello. Hello, saya si dari Kuantan. Ya. Silakan. Saya nak tanya pada doktor pasal macam mana kalau seseorang itu dia mengambil katalah macam herbal untuk buang air besar. Jadi dia akan kerap ke tandas dan dalam tempoh dan semasa yang lama, maksudnya dalam 2-3 tahun, sentiasa ambil teh tu. Macam buang toksin lah. Jadi ada kesan tak pada usus? Baik. Okay. Terima kasih, G. Okey, dua persoalan. Yang pertama mengenai mungkin masalah usus. So, soalan Cik Hisham tadi itu, kalau najis warna coklat ataupun coklat pekat, tidak perlu dibimbangkan. Tapi kalau najisnya memang warna hitam, itu adalah satu simptom yang juga merisaukan dan perlu jumpa doktor secepat mungkin. Ya. Ia boleh disebabkan oleh pendarahan dalam perut kita. Okay? Darah kita bila berdarah di perut, lepas tu dihadamkan oleh perut dan usus kecil tu bertukar warna jadi hitam. Okay? Jadi mungkin ada ulcer kecil. So dia perlu jumpa doktor. Dengan segera. Bagi yang pemanggil kita kedua, untuk teh herba. Cik G itu, teh herba, semua makanan tambahan ni kita memang tidak sarankan. Okay. Usus kita mempunyai caranya sendiri. Dan kalau kita tambah makanan, buat benda yang lain,
boleh menyebabkan masalah. Masalah seperti mana? Jika ia diambil secara berterusan, berterusan, ya, mungkin susah nak kita nak buang air besar secara biasa. Lepas tu memang kita memang selalu perlu makan makanan ini pula. Jadi apa yang boleh doktor sarankan bagi mereka untuk tidak bergantung pada untuk tidak herbal? Bergantung tu adalah mereka mesti makan makanan yang lebih gentian, okay? Seperti roti warna coklat, buah-buahan. Okay. Yang ini akan tolong mereka buang air biasa, buang air besar dengan biasa. Baik. Okay. Dan saya rasa kita ada ruang lagi. Dan saya rasa di akhirnya, doktor, untuk kita memberi pesanan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya kepada mereka yang rasa simptom itu dah ada, ataupun mungkin kepada mereka yang rasa masih lagi mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat, saranan daripada doktor. Saranan ini adalah kita mesti amalkan cara hidup yang sihat. Kurangkan minum alkohol, tidak merokok dan kurangkan makanan berlemak dan makanan garam tinggi. Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih pada Dr. Ruben Raj di atas tips-tips dan panduan. Dan diharapkan anda pun sudah maklum mengenai kanser usus. Pendek kata Hisham, jua penyakit, apa jua keadaan, yang penting jika kita menjaga kesihatan kita seawal usia muda, pastinya semua ini dapat dielakkan. Panjang kata? Panjang kata. Jagalah kesihatan anda. Hari ini, esok, lusa, tulang. Ya, Hisham?